Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Manwedio di Nirat Lawang diresmikan pada 23 Juni 1902. Merupakan rumah sakit jiwa milik Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Malang. Sebagai rumah sakit khusus jiwa kelas A dengan kapasitas 700 tempat tidur, kami telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi kedokteran maupun institusi kesehatan lainnya sebagai wahana pembelajaran klinik bagi mahasiswa. Sebagai wahana pembelajaran klinik, kami terus mengutamakan mutu pendidikan melalui akreditasi rumah sakit dan rumah sakit pendidikan. Perjalanan dimulai tahun 2011, di mana kami berhasil terakreditasi pertama kali sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi. Pada tahun 2015, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Manwedio di Nirat Lawang lulus akreditasi KARS tingkat paripurna. Pada tahun 2017, reakreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang kedua kali dan mendapat sertifikat Rumah Sakit Pendidikan dengan masa berlaku 5 tahun. Upaya peningkatan mutu yang berkesinambungan terus kami lakukan. Dan pada tahun 2019, Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Manwedio di Nirat Lawang berhasil mencapai akreditasi KARS internasional. Saat ini, kami telah menjalin kerjasama dengan 7 fakultas kedokteran di wilayah Malang dan Surabaya, di antaranya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Universitas Surabaya. Selain bekerja sama dengan institusi pendidikan kedokteran, kami juga bekerja sama dengan institusi pendidikan keperawatan dan non-medis lainnya, yaitu institusi pendidikan, psikologi, gizi, farmasi, fisioterapi, dan rekam medis dengan jumlah total 84 institusi pendidikan. Dengan misi menjadi pusat pengetahuan dan riset dalam kesehatan jiwa, kami mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan riset di bidang kesehatan jiwa dengan didukung oleh tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu, Komisi Etik Penelitian Kesehatan, serta sarana-prasarana penunjang pendidikan, pelatihan, dan riset, yaitu ruang belajar, ruang diskusi, ruang jaga, skill lab, perpustakaan, dan asrama. Dukungan teknologi informasi di bidang pendidikan dan penelitian antara lain Wi-Fi, e-learning, akses jurnal di perpustakaan, dan berbagai fasilitas pelayanan sebagai wahana pembelajaran klinik yaitu instalasi gawat darurat, unit perawatan intensif psikiatri, ruang rawat inap, klinik rawat jalan, instalasi rehabilitasi medik dan psikososial, dan instalasi psikogeriatri. Semua sarana-prasarana penunjang yang ada ditujukan agar wahana pendidikan tampil secara baik dan bermutu dalam upaya mencetak agen-agen kesehatan yang kompeten dengan tetap mengutamakan profesionalitas, integritas, dan empati.